Pak Broto, saya ini dapat email Pak dari orang HR. Ada SK kenaikan jabatan sama kenaikan gaji. Bagus dong. Selamat ya promosi. Naik dong jabatan sama gajinya. Iya Pak, masalahnya tuh saya tuh belum puas sama kenaikan gaji saya. Kan yang kayak waktu kita omongin waktu itu Pak, nilai kerjaan sama gaji harus seimbang. Kerjaan saya kan banyak, tapi masa gajinya cuma segitu? Ya udah, kamu langsung aja ngobrol sana sama Bu Monika. Sebelum tanda tangan loh. Nah itu Pak, saya tuh bingung harus ngomong ke Bu Monika tuh gimana. Kan Bapak tahu Bu Monika mukanya jutek. Takut saya Pak, Bapak ada tips gak? Ya, tinggal kamu bilang aja. Naik gajinya ini gak sesuai sama beban kerja yang baru. Tapi kamu itu gak puas udah riset belum? Di pasar itu posisi kamu tuh berapa gajinya? Sebenarnya kalau ngeliat gajinya sih kayaknya udah sesuai Pak sama pasaran. Bahkan kayaknya udah di atas market value-nya. Loh, kalau gitu ya bersyukur dong dapat gaji segitu. Ya udah, kamu jalanin aja dulu. Kalau kamu nego, Bu Monika juga gak bakal approve gaji kamu di market. Kan Bu Monika itu selalu punya bahan salary benchmark. Ya udah deh Pak kalau gitu, sekarang saya jalanin aja dulu. Tapi nanti kalau misalnya penilaian, Bapak perjuangin saya ya. Gak janji.